Kementerian Kesehatan tadi malam telah mendeteksi ada seorang pasien N, inisialnya, terkonfirmasi Omikron pada tanggal 15 Desember. Data-datanya juga sudah kami konfirmasikan ke GISAID dan sudah dikonfirmasikan kembali dari GISAID bahwa memang data ini adalah data sequencing Omikron. Pasien N ini adalah pekerja pembersih di rumah sakit Wisma Atlet. Pada tanggal 8 Desember, sampelnya diambil secara rutin oleh tim dari Wisma Atlet, kemudian dikirimkan ke kami di Kementerian Kesehatan untuk dilakukan WGS. Kami terima pada tanggal 10 Desember, dan kita lihat bahwa ada 3 pekerja pembersih di Rumah Sakit Wisma Atlet yang positif PCR-nya, tapi yang terkonfirmasi positif adalah positif Omikron adalah 1 orang. Jadi ada 3 pekerja pembersih di Rumah Sakit Wisma Atlet yang terkonfirmasi positif PCR-nya. 3 data tersebut dikirim ke Balitbangkes untuk kita lakukan uji genome sequencing-nya, dan 1 dari 3 positif Omikron. Yang 2-nya tidak. 3 orang ini tanpa gejala, jadi mereka masih sehat, tidak ada demam, tidak ada batuk-batuk. Kemudian mereka bertiga juga sudah dites PCR kembali, karena tes PCR pertamanya kan tanggal 8. Ya. Sudah dites PCR kembali, exit test 3 hari berikutnya, dan tes PCR-nya sudah negatif. Jadi kembali, ada 3 orang pekerja pembersih di Wisma Atlet, tanggal 8 dites PCR-nya positif, tanggal 10 dikirimkan ke Balitbangkes untuk di genome sequence, tanggal 15 keluar hasil genome sequence-nya dari 3 orang ini, 1 adalah Omikron. Yang 2-nya bukan Omikron, dan yang 1 ini sudah kita double check ke GISAID, dan memang terkonfirmasi Omikron.